Penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak tidak mempengaruhi harga daging di sejumlah daerah dan masih relatif sama dengan harga saat PMK belum merebak. Di Pasar Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman misalnya, harga daging masih sama dengan harga saat bulan Ramadan, yaitu Rp150.000 per kilogram. Namun pedagang mengaku sejak PMK merebak, daya beli masyarakat sedikit menurun dari sebelumnya. Pedagang memperkirakan hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi kepada masyarakat terkait virus PMK jika tidak menular kepada manusia. Selain itu, pedagang menyebut pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejauh ini telah mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang daging yang ada di Pasar Sungai Saria terkait virus PMK. Jika daging ternak yang terjangkit PMK aman untuk dikonsumsi karena penyakit tersebut tidak menular terhadap manusia. Himbauan dari pemerintah dan dinas terkait agar daging yang akan dikonsumsi dimasak pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit atau dibekukan. Sementara kantong bekas pembawa daging tersebut dibakar atau dikubur agar virus PMK tidak menyebar ke ternak lain. Daging tetap pasarannya, tidak ya. Belirang menurun. Ya. Berarti masih normal pasar? Masih normal ya. Masih di harga yang habis lebaran tuh, Pak? Habis lebaran ya. Masukkan itu supaya dipulihkan penyakit ternak itu supaya orang beli daging melihat itu nyampah itu. Berarti tidak ya. Sampai sosialisasi PMK itu, Pak? PMK sekedar apa dari kesehatan ke peternakan lah. Alah sampein ke siko itu, Pak. Iyalah. Hubungannya sama manusia kan adon, Pak itu. Juga cek menteri kesehatan, menteri peternakan kan enggak gitu. Iya. Itu menurutnya lo doanya. Iya. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menutup pasar ternak Sungai Saria selama 2 pekan. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus PMK pada ternak yang telah menginfeksi 59 ekor sapi dan kerbau di daerah tersebut. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Dori Fetriwel, Padang TV.